Oke, jumpa kembali dengan saya. Oke, baik, di sini kita tambahkan dulu garis bantu ada di menu file. Kemudian kita tampilkan garis. Kita bisa seret ya. Seperti ini garis bantunya. Ya, di Canva pun akan ditunjukkan posisi garis bantu ini. Oke, garis bantu ini tidak akan terprint. Dia fungsinya hanya untuk membantu lebih simetris.